Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Bella. Kali ini aku akan membuat otak-otak tanpa ikan yang beneran ekonomis dan gampang banget. Mau tahu kan caranya? Ikutin terus ya. Dan ini tuh enak banget. Siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian 15 sendok makan tepung tapioka. Lanjut, ada 1 butir telur, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 batang daun bawang yang sudah diiris, garam, kaldu bubuk, dan lada putih bubuk. Masukkan 1 gelas ukuran kecil ke dalam wadah dan kemudian kita didihkan. Setelah mendidih seperti ini, bisa kita lihat ya. Lanjut, kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita masukkan lada putih bubuk, garam, dan kaldu bubuknya. Kita beri secukupnya aja ya kawan-kawan. Kemudian kita aduk-aduk merata hingga semuanya bumbunya tercampur. Setelah air dan bumbunya menyatu, kemudian kita masukkan tepung terigunya perlahan-lahan. Kita aduk-aduk. Dan prosesnya hampir sama ya dengan pembuatan cilok. Nah, kita tunggu hingga benar-benar menggumpal ya kawan-kawan. Setelah menggumpal seperti ini, kita aduk-aduk kembali. Dan setelah mengepal seperti ini, kita matikan kompornya dan siap untuk kita uleni menggunakan tepung tapioka ya. Masukkan 1 butir telurnya, kemudian kita ratakan dengan adonan tepung terigu. Setelah semuanya rata, kemudian kita masukkan perlahan-lahan tepung tapiokanya dan kita masukkan juga daun bawangnya agar cantik dan hasilnya pun juga enak banget rasanya. Kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, kemudian kita uleni menggunakan tangan. Eits, sebelumnya jangan lupa untuk mencuci tangan dulu ya. Kita uleni hingga benar-benar kalis semua adonannya. Dan setelah kalis seperti ini, siap untuk kita bentuk. Jangan lupa ya, telapak tangannya kita beri minyak sedikit agar adonannya tidak menempel. Caranya gampang banget ya kawan-kawan, bisa kita lihat. Kita ambil sedikit adonannya, kemudian kita pipihkan seperti ini. Dan bisa kita lihat. Kemudian kita ulangi lagi hingga adonannya benar-benar habis, terbentuk otak-otak. Nah, ini juga bisa disebut dengan sotong ya kawan-kawan. Jadi kalau di dekat rumah saya itu namanya sotong. Kita bentuk sebanyak-banyaknya seperti ini, kemudian kita letakkan ke atas piring dan jangan lupa ya diberi minyak di atasnya agar tidak menempel satu dengan yang lainnya. Setelah semua adonan kita bentuk, kemudian kita didihkan air dan beri sedikit minyak agar tidak menempel. Dan setelah mendidih, kemudian kita masukkan satu persatu otak-otak ikannya ke dalamnya. Tunggu hingga benar-benar melambung ke atas ya, tandanya otak-otaknya sudah matang. Bisa kita lihat ya seperti ini. Kita ambil satu persatu dan kita ulangi merebus hingga adonannya semuanya matang dan terebus, siap untuk kita goreng. Kita goreng dengan minyak yang panas kemudian cenderung ke sedang. Kita goreng sebagiannya dan jangan lupa dibalik agar tidak gosong dan matangnya merata ke seluruh bagian. Goreng otak-otaknya hingga berwarna kecoklatan dan tandanya otak-otaknya sudah benar-benar matang dan siap untuk kita santap ya kawan-kawan. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat satu persatu dan kita tiriskan dari minyaknya.
Kemudian kita taruh di atas piring seperti ini. Dan tara, otak-otak tanpa ikan sudah siap untuk kita makan. Kita plating dulu ya kawan-kawan. Nah, ini tuh cocok banget dicocol dengan saus, dengan mayones. Bisa juga dimakan dengan bumbu bubuk ya kawan-kawan. Mau rasa barbecue, pedas, jagung manis, pokoknya semuanya enak banget. Dan ini tuh rasanya kenyal, tapi tidak begitu kenyal dan bikin ketagihan. Cocok buat cemilan ya di rumah-rumah. Yang lagi di rumah aja pasti pada suntuk banget. Dan ini cemilan yang pas untuk dijadikan cemilan di rumah. Terima kasih sudah menonton ya kawan-kawan. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tonton terus di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.